You have to do it. छोड़ना नहीं है. Come on. Halo Sobat BP. Atlet spesialis tunggal putri nomor 1 Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akhirnya mampu membuktikan diri sebagai salah satu ancaman bagi tunggal putri top dunia setelah di semifinal mempermalukan unggulan satu turnamen sekaligus lokal hero Carolina Marin. Di partai final, pemain yang akrab disapa Georgie ini bahkan tampil lebih gila. Bayangkan guys, peraih medali perak dan perunggu Olimpiade asal India, Pusar Lasindo dibuat tak berkutik hanya dalam waktu 29 menit saja. Angka yang terpampang di papan skor juga tak main-main, 21-8 dan 21-8. Cukup mengerikan kan guys? Ngomongin jalannya laga, tak ada drama panas yang terjadi. Georgie benar-benar mendominasi dan membuat lawan tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, meski pelatih sang lawan berkali-kali memberikan motivasi dan semangat untuk anak asuhnya, hal ini terbukti tak ada gunanya. Makanya, tak ayal saat sorotan kamera beberapa kali menangkap ekspresi sang pelatih yang terlihat adalah rasa kesal dan frustasi. Tak bisa dipungkiri, di laga kemarin, Georgie emang tampil pede dan mampu meminimalisir unforced error yang jadi musuh terbesarnya di beberapa turnamen sebelumnya. Selain itu, taktik cerdas dan placing-placing akuratnya sukses membuat Sindu kelabakan. Yang paling parah Sobat BP, pas ke interval game kedua. Di momen ini, Sindu terlihat sudah main ogah-ogahan dan ingin menyelesaikan match dengan segera. Bagaimana tidak, ia menjadi frustasi sendiri lantaran tak mampu menemukan celah dari lawannya ini. Pukulan-pukulan Georgie sungguh indah dan mematikan. Andin yakin kalian yang nonton pasti pada setuju, bukan begitu Sobat BP? Nah, yang tak kalah menarik perhatian adalah penonton tuan rumah yang mendukung Georgie dan tak henti-hentinya meneriakan kata Indonesia. Pokoknya jempol deh buat mereka, makasih banyak ya.